Tapi kamu tetap namanya makanan, kamu harus concentrate kepada rasa. Dan di situ komponen yang paling utama, justru yang harus kamu highlight, kamu boleh dibilang belum berhasil. Kontestan selanjutnya sudah menyiapkan hidangan terbaik mereka dengan harapan bisa memuaskan lidah para juri dan mewujudkan impian mereka. Motivasi aku ikut MasterChef yaitu biar lebih banyak channel dan juga nanti endingnya pasti coffee shopku makin laris juga kalau dikenal banyak orang. Aku tuh udah lama ngikutin MasterChef, jadi aku pengen jadi bagian dari MasterChef season kali ini. Aku sudah mempersiapkan banyak hal skill memasak aku, jadi juri harus memilih aku. Silakan masuk. Halo, Chef. Halo. Halo, Chef. Halo. Ibu, umur berapa, Ibu? Hah? Belum nikah. No, belum nikah. Jangan dipanggil Ibu. Oke, namanya siapa? Namanya Lala. Ibu Lala. Umur 26, aslinya dari Jogja. Mas saya Aro, umur 40 tahun, dari Bali. Aslinya saya itu Surabaya. Namanya Rosa, asal dari Blitar, tapi sekarang... Nama panjangnya siapa? Rosa Verina Nugroho. Umur berapa, Rosa? Sekarang umur 26, Chef. Asli Blitar, tapi asli tinggal di... Surabaya. Di Surabaya kerjanya apa? Di Surabaya ada dessert cafe, Chef. Pekerjaan saya owner vegan cafe. Aku kerjaannya, aku punya coffee shop di Jogja, tapi masih kecil-kecilan gitu sih, Chef. Mau masak apa hari ini? Hari ini mau bikin deconstructed dessert, ada Black Forest. Hari ini aku memasak sate pakai kuah tongseng, terus di hot plate gitu, Chef. Oke. Okay. Hari ini mau masak chicken soup lagi. Duh, kok vegan sama chicken? Loh, pulang. Oke, okay, waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang. Oke, okay, Chef. Terus kenapa mau ikut Master Chef? Soalnya buat life changing, Chef. Wow, life changing. Karena kan saya ada bisnis food and beverage, jadi kalau memungkinkan kalau ikut Master Chef ini bisa lebih mengembangkan lagi di bidang food and beverage, mana tahu ada opportunity. Terus keduanya apa? Ini lebih kayak ke mimpi aja, karena dari kecil udah dari lama ngikutin Master Chef. Master Chef berapa yang tonton? Master Chef dari season 6. Kalau yang Australia, semenjak nonton si Chef Reynolds. 30 detik. 30 detik, oke. Okay. Ya, oke. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sudah semuanya? Sudah. Yakin? Yakin. Sate sapi hot plate. Yes. Buah tongseng. Iya. Terus ini nasi apa? Nasi nggak jelas. Nasi nggak jelas? Jelas lah. Jelas dari mana? Bentuknya nggak jelas. Kesepian, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa kan udah berwarna-warni, Chef. Tuh. Cara presentasi sebenarnya saya suka. Thank you, Chef. Setiap komponen juga sebenarnya it's okay. Di sini kamu harus berhati-hati ketika membuat a deconstructed version dari sebuah hidangan klasik yang biasanya deconstruct. Kamu mungkin hanya deconstruct dia secara bentuk, tapi jangan terlalu deconstruct secara flavor. Ketika orang makan Black Forest, sudah biasa makan the sponge yang sudah terimbibe dengan baik, ada Kirsch Water,
ada lebih basah, you know. Jadi ketika dimakan itu rasanya lebih nyatu. Ini jauh. You bikin sos yang basah. Jadi ketika dimakan itu sponge-nya kamu bisa kena yang basah. Jadi ketika dimakan tuh masih mengingatkan orang kepada versi klasiknya. So it looks deconstructed, tapi saya expect flavor-nya nggak terlalu jauh-jauh deconstruct. Dia masih a black forest. Apalagi yang mau dikatakan? Karena sebenarnya memang flavor-nya kurang ngangkat. Makanya tadi saya juga menganalisa kamu punya kuah tongseng yang ada di pancinya. Kamu bilang kamu pakai si kolnya supaya dapat char-nya sehingga menambah aroma dan rasa. Tapi nggak dapat. Tapi nggak dapat, betul. Karena kolnya juga tidak terlihat seperti char. Itu seperti kol rebus. Di mana kol itu kandungan airnya adalah banyak. Kamu kasih seperti itu, yang ada dia diluted rasa daripada kuah tongseng kamu. Makin manis lagi. Ya. Sate, sate. Kamu mau kuah tongseng artinya punch-nya itu di situ seharusnya. Ya. Dia yang akan membumbui hidangan ini dengan rasa dominan. Nah, itu belum dapat. Oke, Chef. Oke, thank you. Mungkin intinya bagus. Kamu bakar ayamnya pun juga bagus, ya. Makasih, Chef. Kalau mau lebih picky, ya kan, maybe olive oil di Greek salad-nya pakai yang benar-benar. Iya. Extra virgin yang benar-benar. Bau olive oil-nya kurang. Nanti. Baik, Chef. Kalau benar-benar mau nunjukin itu ya. But other than that, presentation bikin more rustic, Pak. Ya, yeah, it is fun, it's good, Pak. Ya, makasih, Chef. Oke, silakan ke depan. Sayang sekali ya, ini masih belum dapat dari segi flavornya. Tidak yang bagus. Akan tetapi kamu tetap namanya makanan, kamu harus concentrate kepada rasa. Dan di situ komponen yang paling utama, justru yang harus kamu highlight, kamu boleh dibilang belum berhasil. So, dari saya harus. Bilang dong. Thank you, Chef. Oke, apakah dibilang buruk banget? Sebenarnya enggak. Tapi ini audisi ya. Jadi kalau judulnya sudah sate, apalagi kuah tongseng, saya expect enggak harus seperti di abang-abang, tapi setidaknya seasoning sama balance dari flavor aromanya itu pas. Jadi dari saya... No. Thank you. Thank you, Lala. Thank you, Chef. Good luck. See you next season. Okay. Thank you, Chef. Okay. Thank you, Lala. Okay. Secara presentasi sebenarnya saya suka. Setiap komponen juga sebenarnya it's okay. Because I think you can improve. Very nice. So dari saya it's a yes. Thank you. Terima kasih, Chef. Okay, well, I mean, yeah, I mean it's good. It's good. It is what it is. No nonsense gitu ya. Yes, benar, and I think you're very straightforward juga apa adanya. Jadi sesimpel yes juga buat saya. Makasih, Chef. Makasih. Dilepas ya, Pernya. See you in bootcamp. Good luck. See you. Terima kasih. For me, if it's a black forest, okay, it's not good enough. Tapi setiap dari kondimen kamu itu, it's done well. Yeah. Good mousse. Good mousse, good consistency. Good sponge. As a whole, masih kurang. Jadi... saya kasih yes. Supaya kamu bisa memperbaiki di bootcamp dan lain-lain. Don't make the same mistake. Thank you, Chef. Selalu pikirkan end result, orang makan, dan lain-lain. Oke? Okay? Thank you, Chef. Thank you, Chef. Again, ingat ya. Yeah. Okay, it's not good enough. Okay. Thank you, Chef. Yeah. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Yeah.
Thank you, semua. Thank you. Dipakai. Ini kamu ingat baik-baik ya, ketika membuat plated dessert. Apalagi Black Forest ya, it's a three condiment dessert. Chocolate, cream, cherry. Relainya ke apa? Good cream, good chocolate, good cherry. Jangan cut down quality, kamu nggak jualan di sini. Oke, thank you. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Namun hanya Aro dan Rosa yang melaju.